Ya, sekarang saya berada di Bandara Husein Sastranegara. Untuk saat ini para penggawa Persib Bandung akan berangkat dari Bandara Husein Sastranegara ke Yogyakarta ya. Bisa dilihat untuk saat ini para penggawa Persib Bandung sudah berada di dalam bandara ya. Tadi juga keberangkatan para penggawa Persib Bandung ini mengalami kemajuan, maksudnya tuh penerbangannya dimajukan yang asalnya dari jam 7 menjadi jam 6. Jadi untuk saat ini para penggawa Persib Bandung sudah berada di dalam. Tadi ada terdapat beberapa pemain yang sudah masuk, seperti antara lainnya Beckham Putra, lalu juga ada David De Silva, ada Edo, Rahmat Irianto, Victor Edmonevo, dan sekedar informasi, ini memang penerbangan para penggawa Persib Bandung dari Bandung ke Yogyakarta ini mengalami dimajukan penerbangannya dari jam 7 menjadi jam 6. Jadi tadi para penggawa Persib Bandung ini yang telat mendapatkan informasi tergesa-gesa ya masuknya, karena memang untuk penerbangannya itu dari jam 7 dimajukan dari jam 6. Dan untuk saat ini para penggawa Persib Bandung sudah berada di dalam semua. Jadi untuk saat ini Bandara Husein terpantau sepi ya, karena memang sekarang sudah jam berapa? 5:35. 5:35. Sudah setengah jam keberangkatan, jadi para penggawa Persib Bandung sudah boarding. Ini sudah tidak ada ya. Ya, jadi itulah kondisi suasana di Bandara Husein Sastranegara.